Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya KPM Kuntoro Parabola Jagung. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan sehat selalu, barokah selalu, dan tetap dalam lindungannya. Pada video kali ini KPM akan menginfokan siaran-siaran FTA di satelit CISAT 4 ya. Yang lebih dengar dengan tayangan untuk siaran-siaran di TV. Untuk saat ini bulan ini sedang FTA, entah sampai kapan FTA nya KPM juga tidak tahu. Namun selagi FTA, silakan di scan atau dicari otomatis dan nikmati siaran-siaran FTA dari CISAT. Oke, sahabat semua, untuk penyemangat KPM bikin video, silakan tekan tombol subscribe di bawah. Sudah subscribe KPM, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Lanjut ke receiver. Namun sebelum lanjut, KPM nanti akan mencontohkan pakai receiver yang ini ya. Receiver yang belum rekomend, receiver Tanaka Samurai yang belum rekomend dengan MNC Group. Adapun tayangan-tayangan yang FTA, nanti sahabat-sahabat semua tinggal saksikan saja dan jangan tanya MNC Group, Indosiar, dan SCTV. Intinya selagi FTA sambil belajar tracking di satelit CISAT 4A, nikmati selagi FTA di satelit atau di siaran-siaran CISAT atau di TV. Lanjut ke menu receiver, jangan lupa subscribe, share, dan like, dan tonton video KPM sampai selesai. Oke, setelah di menu langsung diinstalasi, dan di sini langsung tekan tombol OK pada remote dan langsung menuju atau cari satelit CISAT 4B. Jangan lupa settingan untuk LMB nya universal ya, karena ini untuk kumpen 9750 10600. Ruang pertama KPM akan coba pakai FTA dan langsung cari buta dan pencarian, tekan OK. Tunggu sampai selesai, karena ini pakai FTA otomatis agak lama sedikit ya, karena channel yang ada tanda S dolarnya tidak akan muncul atau tidak akan keluar. Biasanya setelah beberapa persen ya, 20% atau 30% CH atau siaran baru keluar. Oke, ini sudah mulai. 41% sudah mulai scan pencarian otomatis, dan ini siaran-siaran yang sedang FTA sudah mulai nyantol ya, atau mulai sudah mulai tersimpan di receiver. Oke, ditunggu sampai 100%. Ini langkah awal KPM mencoba atau mencontohkan pakai siaran-siaran yang FTA dulu ya. Artinya pada waktu scan KPM pakai FTA atau free atau siaran-siaran yang gratis, jadi di situ tidak ada tanda dolar. Nah, nanti dapat berapa CH atau berapa siaran, ditunggu proses pencarian sampai 100%. Ini baru 49, 50%, ditunggu saja sampai 100%. Ya, sekali lagi tayangan ini FTA untuk tayangan CISAT 4B ya. FTA-nya sampai kapan KPM tidak tahu. Intinya selagi gratis nikmati saja. Di sini banyak tayangan untuk anak-anak dan berita-berita TV lokal. Sebenarnya yang nggak ada MNC Group, Indosiar, dan SCTV. Oke, sebentar lagi baru 99% dan setelah sini ditunggu. Otomatis kalau receiver ini masuk ke semua ya. Sebentar, cari dulu ke CISAT-nya. Iya, sebentar. Oke, nah di sini sudah kita satu ya. Turn foldernya 12491 vertikal 3001.
30.001. Ini untuk vertikalnya. Ada dua transponder ya, vertikal dan horizontal. Tayangannya sama antara vertikal dan horizontal. Oke, ini CCTV juga keluar dan XJR juga keluar. Tayangan untuk anak-anak. Dan masih banyak yang tayangnya FTA ini lokalnya. TV, Trans7, NetTV, Kompas. Yang FTA, sahabat semua. Sini juga keluar dan ada downloadnya ya. CTV4 juga keluar, TVRI keluar. Ini semua sedang free ya, atau sedang gratis atau FTA dari JSAT4B atau tayangan dari BTV. Metronya juga keluar nih untuk lokalnya. Oke, coba lagi. Untuk langkah kedua pakai yang semua ya, tadi kan pakai FTA, cara scan-nya sama, namun sebelumnya dihapus dulu transponder-nya. Siap, tadi dapat 70 channel ya, langsung geser ke ya dan tekan OK. Sebentar, ditunggu. Nah, ini sudah kehapus, langsung ke JSAT, langsung FTA-nya dirubah ke semua. Nah, ini semua nantinya yang gratis dan yang bertanda dolar nanti akan muncul. Geser ke mencari buta pencarian, setelah itu tekan OK pada tombol lem. Ditunggu sampai 100%. Ini langkah kedua KPM cepatkan videonya biar tidak lama, langsung ke 100%. Oke, langsung ke JSAT. Dan ini yang tadi KPM bilang ya, ini dapat banyak juga ya, ada 84 channel ya, 84 channel, ada vertikal dan horizontal. Ini untuk tanda dolarnya, ini CTV nya yang tadi saya bilang, KPM bilang otomatis tidak akan keluar, Indosiar nya juga tidak akan keluar. Oke, Al-Quran ini untuk tayangan yang di Mekah tadi ya, entertainment. Ada dangdutnya juga keluar. Nah, ini sini ada awalnya sama ya, ada vertikal dan horizontal. Tadi yang pertama ETA dapat 70%, berarti dapat channelnya 35% karena ada vertikal dan horizontal, tayangannya sama. Oke, ini CTV ini juga tidak keluar, ini di vertikalnya, di horizontalnya juga tadi tidak keluar. Intinya di horizontal dan vertikal sama saja. Ini tadi dapat 84 dibagi 2 berarti 41 channel. Oke, CTV 4 juga sama. Ini cara scan-nya tadi pakai semua ya, makanya US dollar-nya yang tombol logo kuning itu US dollar-nya keluar. Bagusnya kalau scan pakai FTA saja biar tidak kebanyakan channel seperti itu. Intinya selagi FTA silakan saja di scan atau cari otomatis, nikmati selagi tayangan-tayangan gratis dari Big TV atau JSAT4B. Nah, di sini jangan menanyakan MNC Group karena MNC Group tidak akan keluar. Ini CR untuk tayangan anak-anak. Oke, sahabat semua, mudah-mudahan video KPM bermanfaat. Sekian dari KPM.
Terima kasih yang sudah subscribe dan nonton video kami sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.